kualitasnya tuh. Mengkilap banget, bray. Ini apalagi kalau kita gerakin sedikit aja nih itu. Wih, ini Garut ya, ini Garut. Jadi kita openingnya di sini, di Garutnya si Babe Kumis. Kita berada di lapak Babe Kumis di hari Kamis ini, hari keempat apa kelima nih Dulada. Yang lain keluar keliling nyari daging, kita nggak usah nyari daging, nyari lapak aja. Ini masih ada bongkahan tuh. Ini masih panas sebenarnya, ini masih terik. Tuh. Tapi enggak apa-apa, kita tetap semangat. Di sana sudah adem. Ntar lagi juga adem ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa berdakin salah satu lapak. Sahabat yang lapaknya Babe Kumis, salah satu lapak batu akik yang ada di emperan Jatinegara. Kita ngelapaknya di emperan, tapi kualitasnya nggak kalah dengan lapak yang lain atau di toko-toko besar. Kenapa? Karena di sini banyak pilihannya yang bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin nambah koleksi atau buat jual lagi. Ini kita coba tipe poin. Tambah jelas ya. Hah? Oi. Digosok terus. Enggak. Hah? Orang ke anak kecil duduk. Hah? Anak kecil duduk itu tambah jelas ya. Inilah Babe yang kita akan coba update. Gimana Be, sehat Be ya? Alhamdulillah. Tuh coba batunya batu sultan semua tuh. Apaan bae digosokin sama dia tuh? Ini Garut. Oh, ini Garut juga? Iya, ini Garut. Bacan bukan? Ini bacan. Ini bacan. Why? Not for sale. For sale, yang penting wani piro. Oke, sahabat Daeng, ini kita akan coba update. Ini seperti kemarin kita ada perlihatkan beberapa koleksi yang ada di lapaknya Babe. Dan umumnya ini rawatan loh. Ini bukan cuman didagangin doang, tapi beliau memang kan hobi. Makanya dirawat betul sama beliau nih batu-batu yang ada di sini. Akan tinggal menyesuaikan selera teman-teman sukanya model apa. Karena pilihannya banyak ya. Mirip fosfor nih, bau-bau. Borneo. Lapak kita di sini tuh harga dari 50.000 nih. Saya liatin yang 50.000 dulu ya. Kan kadang itu pancingannya murah dulu ya kan? Pancingannya yang murah, siapa tahu nanti ada nyari yang mahal. Nih ada pusar bumi. Kantoran ada yang gede ada. Habislah Juli. Rung Kalsedon. Ini banyak juga di sini, ada teratai, Tiger A. Kita kasih pancingan dulu. Ini juga sama nih 50.000-an. Ada Red Borneo-nya juga. Borneo ada. Ini kecubung es tuh. Ini kecubung es. Ini ada jenis kayak giok. Jenisnya mirip giok ini ya. Apa lumut, kurang lebih sama lah ya. Ada kayak kinyang air. Kinyang air ada. Ada juga sisik naga. Sisik naga ada. Apalagi banyak banget sini, anggur juga ada. Ini antik juga nih kalau dari luar mah. Ini yang semuanya 50 ya, Be? Iya, 50. Yang 50.000-an. Pokoknya di lapak Babe itu tidak ada yang mahal karena pilihannya banyak. Jadi enggak usah khawatir kalau kesini pasti puas. Pilihannya banyak, harganya juga masih worth it nih. Tinggal screenshot aja mau yang mana tuh. Ha. Di sini juga ada yang lostun liontin, ada. Lostun liontin. Motif ada. Ini ada anggur. Campur ini kayaknya. Cempaka anggur gitu ya. Oh, khusus anggur ya? Ini anggur nih. Tapi tenang aja, ini anggurnya bukan yang memabukkan. Ini anggurnya enggak bikin mabuk ini mah. Ahai. Terus di sini ada juga yang buat ikat pinggang, ada ya, ada juga yang lostun, yang kalung tuh liontin ya.
Makanya komplit di sini, tinggal pilih aja sesuai selera. Mau yang size kecilnya juga ada nih. Ukuran-ukuran mini atau yang kecil-kecil ada nih. Bentuk-bentuk ikan liontin tuh kalungnya. Ada lapis lazuli. Tinggal pilih red warneo, ini juga antik nih tuh. Teman-teman tinggal screenshot aja mau yang mana tuh. Di sini juga ada. Ini juga ada. Ini kayak badar perak ya. Tahareke atau apa dia maksudnya. Ini juga antik. Ada juga kita bahan-bahan bacan nih, bongkahan ya, bongkahan batu bacan doko. Bongkahan batu bacan doko. Jadi di lapaknya babe kumis itu komplit ya. Komplit mau bahan, bongkahan, mau yang udah jadi ada. Ini bacan lagi nih tuh. Nah, kalau ini kelawing ya? Kelawing. Nah, Garut. Oh, Garut kentang tuh. Garut kentang nih, Bray. Katanya Garut kentang. Bagus dibikin perkedel berarti. Ini spiritus, ini 50 ribuan juga nih. Ada yang di tengah juga, nih kecil-kecil nih Garut juga nih kelihatannya nih. Iya. Nah, saya ada bahannya soalnya nih kayak telur kodok dia aslinya. Itulah kalau Garut itu body glass ya banyakan ya. Oh ini banyak, jangan diangkat biar nggak berhamburan. Lihat dari sini aja, deketin nih. Nanti tinggal screenshot WhatsApp ke saya, nanti kita akan tanyakan harganya ke babe. Ya. Kemarin udah dijawab yang pertanyaan itu, tapi belum direspon lagi ya. Kalau yang begini-begini belum kotak. Oh ini berapaan dia? Beda-beda. Itu kan udah lost tone. Tinggal naik ring ya? Iya naik. Tinggal naik ring. Bacan pun ada. Wih ya, maaf, angkat aja beh, maaf. Wih, bacan nih yang suka doko, ini lostun ya, tinggal naik ring. Nggak perlu lagi dipoles ini. Cari ringnya aja, mau di rawa bening kan banyak tuh di mall dalam tuh. Size-nya juga jumbo-jumbo. Mau yang lebih jumbo lagi ada nih. Tuh, mamai, aduh mamai bikin dompet bergetar. Dompet bergetar, ada lagi. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Ada susunan-susunannya yang dompet bergetar yang mana aja. Nih, ini kayak cempaka ini. Garut. Oh, Garut. Garut apa namanya kok? Garut merah. Oh, Garut merah. Ringnya kuningan ya. Ada juga di pojokan masih ada. Ini tuh adem lagi, udah adem tuh. Ini ada yang liontin. Ini liontin ya. Tuh. Tinggal pilih mau yang mana. Di sini juga ada lumut trenggalek. Nah. Ada merah-merahnya nih. Lumut trenggalek. Ini juga mantap. Ada biru. Ada liontin. Oh ini bacan. Wuih, ada pandan nih. Cakep nih pandannya nih. Tuh, olinya udah naik. Pandan nanas bias atau semi oli. Ini lain lagi nih motif kayak pasir bumi. Ini juga antik. Batu-batu lawasan pokoknya di sini mah tuh. Tinggal pilih aja mau yang mana yang bikin dompet bergetar, langsung dibungkus, langsung dikepo-kepoin. Harga cincai lah. Pasti ada kebijakan nanti. Pilih aja dulu. Tinggal dipilih mau yang mana. Oh ini ya. Itu dibiarin dulu gitu ya. Iya.
Kita punya jala apa pandan sutra jumbo ini ya, jumbo. Body glass sengaja kita panasin biar dia proses terus. Jadi selama di sini itu batu-batu yang ada di sini itu proses terus dia. Hey, jatuh deh. Nanti ada lagi. Ada lagi yang masuk. Nih, tuh. Ini sisik naga ya. Ini sisik naga tuh rapi juga ini dia punya serat tuh. Nah, ini sisik naga, tinggal pilih aja. Ini liontinnya ya. Ini tinggal pasangin kalung doang nih, sudah ada ininya di atas. Juga cakep nih. Ini apa Garut? Garut. Garut. Cakep nih. Minyaknya. Wih, apa itu? Kantong semar. Iya, kantong semar. Wih, ada kantong semarnya nih, Bray. Jumbo lagi ya. Ya. Ini kita kasih berapa nih? Mana? Ini. Itu. Heeh. 6,5 nih. Di harga penawaran ya. Di harga penawaran tuh banyak banget. Coba kita ke sudut kanan sana. Ini bacanya nih. Warnanya mantap-mantap banget. Ini bahan ini ya. Iya. Tuh, ini daging udah. Ini sedikit doang kulitnya nih. Yang lainnya daging. Cocok banget karena ini kita bisa sate ya, bakar-bakaran. Tuh ada garutnya masih ada. Aduh mama. Jadi kita bakarnya bakar batu aja. Tuh. Neng. Risol pun ada juga. Wah, risol pun ada ini yang bikin dompet bergetar aslinya nih. Tuh, gimana coba? Kurang apa coba ini? Saya suka nih kalau saya kesini nih coba. Komplit di lapaknya Pak Dem. Aduh mama Daripada kita ke lapak-lapak mewah, aduh. Kadang bungkusnya pun tidak ada. Tidak ada penampakannya. Oke, sahabat Daeng, ini suasana siang menjelang sore. Jadi patokannya itu adalah stasiun Jatinegara ya, itu stasiun Jatinegara. Tinggal nyebrang aja nih karena pintu keluarnya di situ. Ya kan? Patokannya itu. Nah, ini patokan satu yang kedua adalah Mall Rawabening. Adanya di seberang. Itu siapa yang di atas itu? Ada yang ini nih di atas, ada yang rekam tuh. Tuh, coba kita lihat nyampe nggak ya. Tuh ada orang di atas merekam tuh. Tuh ada orang di atas ya. Nah, kelihatan ya. Nah, tuh tadi yang ngerekam apaan tuh. Aduh mamae. Tuh ini pintu keluar yang apa, patokan ketiga itu pintu keluar nih Rawabening tuh. Pintu keluar sama pintu masuk ya. Sahabat Daeng. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya di salah satu lapak sahabat Daeng, lapak Kote Kumis. Bagi teman-teman penambah koleksi wajib merapat ke sini. Tapi kalau memang teman-teman jauh dan radiusnya tidak bisa untuk merapat ke sini, monggo hubungin Daeng, nanti kita akan bantu ya. Kita akan bantu mediasi nyambungin ke Babe. Jadi apalagi saya pas di sini ditelepon aja, nanti saya suruh ngobrol sendiri, tawar sendiri sama Babe, pokoknya mah aman. Kita buka dari pagi sampai jam 5 sore ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kita close-nya di sini nih. Ay mama, konkrit ini mah risol anti galau.